sesuai dengan tugasan Rakernas, Ketua DPR ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melakukan silaturahmi ke semua partai politik. Kebetulan kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya hampir kurang lebih 1,5 tahun. Jadi dinamika yang sangat dinamis tadi seperti Pak Surya Paloh sampaikan pasti masih bisa terjadi. Karena bagaimana menjajaki pemikiran, pandangan, kemudian prinsip-prinsip kehidupan dalam berbangsa dan negara itu tentu saja tidak bisa dilakukan hanya hari ini saja. Masih panjang jalan untuk kita kemudian menentukan siapa, bagaimana, dan apa yang akan kita tuju untuk pasca 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!